Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sehat, bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan saya, Dev Povisial. Kali ini saya akan mengajak sobat semua melihat mega proyek Kabupaten Bangli. Proyek pembangunan alun-alun Kota Bangli. Lapangan Bangli akan ditata menjadi alun-alun kota yang sangat indah. Saya akan mencoba masuk melihat proyek alun-alun Kota Bangli ini. Sebenarnya selain pekerja yang bekerja di proyek alun-alun ini dilarang masuk untuk melihat proyek ini. Kebetulan ada petugas di depan, saya minta izin untuk masuk melihat pembangunan alun-alun ini. Proyeknya sedang berjalan dan alat berat juga sudah masuk ke lapangan Bangli ini. Pembangunan alun-alun Kota Bangli ini nantinya akan dilengkapi dengan sarana publik seperti taman, tempat bermain anak, dan fasilitas olahraga. Alun-alun ini nantinya selain indah akan menjadi tempat yang ramah buat anak. Jadi ini bisa jadi tempat favorit nanti buat santai-santai bersama keluarga. Pada pagar pengaman proyek ini sudah ditempel foto-foto konsep dari pembangunan alun-alun ini. Sobat nanti bisa melihat di sana bagaimana konsep indahnya alun-alun ini nanti jadinya. Peletakan batu pertama alun-alun ini dilakukan oleh Gubernur Bali pas purnama kemarin. Saya tidak bisa berlama-lama di dalam karena petugas sudah memanggil untuk saya agar keluar karena pintu gerbang proyek akan ditutup. Karena memang selain petugas dan pekerja dilarang masuk area proyek. Nah, ini foto-foto dari gambaran alun-alun Kota Bangli nantinya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Bantu bangun channel saya ini agar tetap berkembang dengan subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa and thank you.